Tidak senang lihat JJ dan istrinya kembali baikan, Randy Janet sebarkan video panas bareng Sanas di hotel. Beredar kabar Randy Janet menyebarkan video panas bareng Sanas Sadika saat di hotel. Suaminya, Lady Nayuan, itu berencana untuk balas dendam kepada Sanas lantaran tidak senang melihat hubungannya dengan JJ Govinda kembali membaik. Klaim tersebut sebagaimana terdapat dalam unggahan kanal YouTube Hi Infotainment. Tidak suka rumah tangga Sanas tetap baik, Randy Janet sebar video di hotel bareng Sanas. Tulis judul video, bikin heboh satu Indonesia. Rencana busuk Randy Janet balas dendam sebarkan video di hotel bareng Sanas, bunyi keterangan thumbnail video. Lantas bagaimana kebenaran klaim video tersebut? Setelah ditelusuri tim cek fakta suara lini masa, tidak mendapatkan bukti valid atas klaim yang menyebut Randy Janet balas dendam dengan menyebarkan video panas bersama Sanas di hotel. Narator menarasikan soal JJ yang sudah mengklarifikasi dan memaafkan Sanas terkait perselingkuhannya dengan Randy Janet. Warganet banyak yang mencari video panas Sanas dan Randy lewat Twitter usai diduga tersebar. Namun tidak ada kenyataan soal tersebarnya video tersebut dilakukan oleh Randy dengan tujuan balas dendam akibat tidak senang melihat hubungan Sanas dan suaminya kembali membaik, sehingga kebenaran dalam unggahan itu tidak dapat dibenarkan alias tidak dapat dipertanggungjawabkan lantaran dapat menimbulkan kekeliruan bagi publik yang menyaksikan unggahan ini. Hingga kini video berdurasi 2 menit 27 detik itu telah ditonton sebanyak 276 kali tayangan. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan klaim yang menyebut Randy Janet tidak senang melihat hubungan JJ dan istrinya kembali membaik hingga menyebarkan video panas bersama Sanas di hotel merupakan informasi keliru alias hoax.